Assalamualaikum. Bersama saya Aris Anwar dalam program Superwoman Glam Show. Ha, mungkin ada yang tak pernah tengok Superwoman Glam Show ni apa benda kan? Ni Aris nak beritahu. Superwoman Glam Show ni adalah di mana rancangan yang kita akan menemui banyak wanita-wanita hebat yang mana kita akan korek rahsia di sebalik kejayaan mereka, pahit manis kehidupan mereka dan macam-macam lagi lah. Dan kali ni pun ahli perniagaan juga. Cuma dia ada tambahan juga. Dia adalah host dan juga pelakon. Saya sebenarnya seram nak jumpa dia hari ni, nak temu ramah dia hari ni. Jadi kita bersama dengan tak lain tak bukan Datin Rabeka Nol Al-Islam. Hai. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum everyone. Assalamualaikum Haris, apa khabar? Saya rasa seram nak jumpa ni. Haris, apa khabar? Khabar baik. Anak berapa orang dah? Anak ada seorang dah. Alhamdulillah. Okey. Mungkin Datin ada apa-apa nak share tentang latar belakang Datin terhadap penonton-penonton kat luar sana? Okey, latar belakang saya, nama saya lah, nama penuh saya Rabeka Nur Al-Islam binti Ahmad. Seorang anak kampung yang berasal daripada Johor Bahru. Saya orang Johor Bahru. So adik-beradik saya mempunyai 8 orang. Nombor 1 abang, nombor 2 abang, nombor 3 abang, nombor 4 abang, nombor 5 abang. 5-5 handsome. Dan baik insyaAllah. Dan nombor 6 kakak. Nombor 6 kakak, nombor 7 saya dan nombor 8 adik lelaki saya, doktor. Okay. Kami dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Walaupun keluarga kita lahir-lahir tidak di apa orang kata tidak dalam keluarga yang senang, dibesarkan dalam duit yang mewah, tidak, tetapi penuh dengan kasih sayang yang adik-beradik kami sangat close. Perkembangan baru Datin sekarang ni. Datin tengah buat apa sekarang? Okey, saya sekarang ni tengah sibuk menguruskan anak-anak. As you guys know, saya baru melahirkan anak sangat baru 3 bulan. 3 bulan. Kan? Oh, maknanya bulan 5 masa itulah. Bulan 5 betul, 12 bulan 5. So anak yang pertama sampai senang cerita saya mempunyai banyak dah ni. Ini yang best ni nak dengar. 9 orang anak. Umur 27 tahun, umur 20 tahun, 16 tahun, 11 tahun, 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun dan 3 bulan. Masya-Allah, ramai Dati, anak. Nanti tak nak tambah lagi orang ni. Boleh buat tibun. Senang cerita saya kaya dengan anak. Alhamdulillah, rezeki tu saya dah tutup kilang Aris. Saya bagi kilang tu kan, produce pergi ke Aris. Oh, amin amin. Moga-moga dapat, sebab saya pun sebenarnya saya suka anak ramai kalau ikutkan. Seronok anak ramai ni sebab bukan apa. Dia macam ni Aris. Dia saya sendiri. Maknanya saya adik-beradik ramai, saya seronok dan saya tak pernah sunyi. Tak perlu ada kawan lain pun tak apa. Adik-beradik tu sangat best. Sangat tahu perangai kita sebenar, sangat tahu susah senang kita. Orang lain ni kadang-kadang kita tak be kita. Maknanya kita, you tak be yourself. Betul. So adik-beradik ni kita menjadi diri kita sendiri. So apa sahaja kita boleh share dengan adik-beradik. Sebenarnya dah lama juga kita tak nampak Datin kat kaca TV. Kenapa Datin, ke Datin tak rindu ke kehidupan sebagai anak seni ni? Senuk sebenarnya. Senuk kan? Lama kan tak nampak Datin. Bidang berlakon ni, kalau Aris tanya saya, saya bukan minat macam saya cakap kerana glamour. Dia kepuasan. Saya terpaksa meninggalkan zaman tu. Bila saya tinggalkan dalam keadaan terpaksa, lama-kelamaan saya rasa benda tu memang lagi elok buat saya. Betul, lagi elok buat saya yang Rabeka Nur Islam lah. Lagi elok untuk Rabeka Nur Islam kerana dah mempunyai ramai anak. Dengan suami, nak jaga suami, nak jaga 9 anak. Anak-anak saya semua dudukan saya. Daripada kecil, even anak tiri saya pun dudukan saya. So saya rasa apa lagi yang saya nak, Aris? Semua dah ada. Apa lagi saya nak? Saya ada suami yang baik. Alhamdulillah, saya ada anak-anak yang sangat comel. Saya dah ada bisnes kecil-kecilan. Apa lagi yang saya nak? Because life is too short, saya tak rasa saya perlu nak mewah kaya raya. Tidak, tak perlu. Cukuplah. Cukuplah kasih sayang tu, keluarga tu. Saya sakit ada suami di sisi, saya beranak. Selama 5 anak yang saya beranak, semua pun ada suami di sisi. So apa lagi saya nak? Apa yang membuatkan Datin sebenarnya nak berkecimpung kat dalam bidang perniagaan? Okey, bidang perniagaan adalah bidang di mana seseorang mudah untuk mencari rezeki yang halal. InsyaAllah, kalau produk you tidak menipu orang, produk yang baik, tidak produk yang bagus, InsyaAllah senang, mudah untuk you berniaga dan mendapatkan wang sebenarnya. Itulah bidang perniagaan. Sama macam Ibu Haris lah, iaitu kartun kan. Tu otai tu, orang-orang macam tu memang kita kena tuntut. Betul, kita kena tuntut ilmu. Orang, you untung Haris sebab you dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai ibu yang terkenal dengan perniagaan latar belakang. Untung. Macam kami, macam saya, tidak. Kami ibu bapa orang biasa, so jadi kita yang kena usaha dengan keringat kita. Bak kata Indonesia, keringat tu peluh kita sendiri. Macam saya ke tahap ni dengan peluh saya sendiri tanpa ada latar belakang ibu saya glamour ke apa. Itu yang
kita usaha. Jadi dengan adanya produk-produk ni, alhamdulillah usaha saya sendirilah. Selain daripada Body Love serum, saya juga ada supply bahan basah ikan ke hotel-hotel, kecil-kecilan lah kan. So dalam masa yang sama saya juga takaful consultant. Apa yang boleh mendatangkan banyak duit, banyak jugalah sebenarnya. Apa yang boleh mendatangkan duit saya buat. Yang penting kerja tu saya minat. Dia macam Darius, dalam kerjaya you cari duit, you kena minat. Kalau you tak minat, percayalah saya cakap, you takkan mampu bertahan dalam apa yang you buat tu. Macam mana Datin bahagikan masa dengan perniagaan, dengan keluarga dan anak, suami, semualah. Semualah. Kita dalam hidup kita, Tuhan bagi kita, diri kita ni ada aura apa yang kita rasa. Kalau you penat, kalau you ada masalah, kalau you ada apa sahaja dalam kehidupan you, you kena berbalik pada dia. Saya percaya, saya tidak cakap saya ni, oh semayang lima waktu, tidak. Tetapi realitinya, berdoa itu penting. Berdoa ni tidak semestinya Haris kena solat saja di tika semayang berdoa. Tidak Haris. Hari berjalan, macam saya tadi dah cerita, saya dalam hati, saya berdoa. Ya Allah, pemudahkan semua urusan, bagi orang tengok saya, orang suka. Saya berdoa tapi saya bercakap dalam hati, ya Allah, sihatkan tubuh badan saya, hari ini anak-anak aku exam, ya Allah, bagi orang terang hati, semua dalam dalam itu berdoa. Jadi saya ni, setiap langkah saya, saya sentiasa berkata-kata di dalam hati. Dari dulu, daripada saya kecil, daripada saya sekolah, saya, ya Allah, kenapa kau ni tak adil? Ya Allah, kenapa kau hidupkan kami ni adik-beradik? Ya, susah, lahir-lahir tak senang, rumah kawan ada aircon, kenapa rumah aku tak ada aircon? Ya, saya bercakap macam tu daripada kecil. Jadi saya percaya aura saya sangat kuat. Aura saya sangat boleh, saya boleh rasa kalau benda tu baik dengan saya, saya teruskan. Kalau benda tu tak baik, saya tinggalkan. So jadi itu yang membuatkan saya percaya doa diri saya sendiri tu perlu ada. Saya perlu doa untuk diri saya, untuk keluarga saya. Dan saya masih lagi, macam Haris juga, masih lagi ada senjata kita paling kuat dalam dalam dunia. Iaitu senjata kita adalah seorang ibu. Kita masih ada ibu, itu kuat tu. Siapa yang masih ada ibu kat sini, percayalah saya cakap, itu senjata kita utama dalam dunia. So saya kalau ada masalah, saya sedih, apa sahaja, saya orang pertama pergi, saya akan pergi ke ibu saya. Ibu saya dah umur 74 tahun. So saya pergi, ma, betul-betul, apa sedih-sedih, itulah dunia. Semayang tak boleh tinggal, sibuk macam mana pun, baik macam mana ke, jahat macam mana ke, solat jangan tinggal. Sebab itu tiang agama. Memang saya nakal macam mana ke, saya sibuk macam mana pun, hari lambat macam mana, saya kena buat benda tu. Bila Datin dia bercakap tentang aura, kita tahu kan, kalau penonton-penonton kat luar sana nak tahu, Datin ni memang seorang yang percaya tentang aura, betul tak? Betul. Dan apa yang istimewanya aura dalam kehidupan? You kena mencari kekuatan diri you, itulah aura. Aura ni maknanya you kena kenal diri you. You ni siapa sebenarnya? Ya Allah, siapa ni aku? Kenapa aku macam ni? Kenapa kau letakkan aku dalam keadaan macam ni, macam ni, macam ni? Saya sangat, setiap hari yang saya lalui, saya mengenali diri saya sendiri. Almost every day? Almost every day saya akan bercakap, ya Allah, why like this? Why like this? Okay, saya dah macam ni, kenapa macam ni? Saya macam tu. So, jadi you guys kena carilah siapa diri you all. Sebab selagi you tak tahu siapa diri you, you terombang ambil, you sekejap macam ni, sekejap macam tu, pasangan you pun kalau you kahwin tidak akan mengenali diri you. Sangat susah. Saya cukup tertarik dengan nama-nama anak Datin ni lah. Kalau so, saya beritahu Haris, Haris mesti saya nak tahu sebenarnya siapa yang bagi nama anak tu. Dan Masya mungkin Allah. Saya cuma main agak je lah. Saya rasa Datin yang bagi. Betul. Haris. Sebab almost everybody yang nama anak Datin semuanya cukup menarik. Ada Regan. Kan Haris, ada. Haris tahu. Okey, sebelum tu adik-beradik saya punya nama pun Haris mesti terkejut. Okay, even nama Datin sendiri pun saya terkejut. Saya soal Haris boleh? Okay. Boleh. Haris, saya tanya Haris. Kalau nama Aidi Amin, presiden mana? Sorry, apa? Aidi Amin. Aidi Amin, alamak. Okey, nanti check. Okey, nanti. Okay, kedua, Hafiz Al-Asad. Hafiz Al-Asad, okey. Ketiga, Yasir Arafat. Oh, Yasir Arafat tahu. Keempat, Muammar Gaddafi. Kena. Kelima, Muhammad Firdaus. Keenam, Farah Nur Hidayah. Lainlah. Ketujuh, Rebecca Nur Al-Islam. Kelapan, Al-Malik Hussein. Semua nama tu. Saya macam ni, arwah bapa, arwah my father, bapa dia, my atuk Chinese, Singapore Chinese. Okay, isteri dia berkahwin, dapat jodoh dengan perempuan Yaman, Sharifah Hengdun. Okay. So nenek saya Sharifah lah. Okay. Tapi bila pergi ke saya, saya tak tahu. Saya akan mendapat, itu saya kata, saya akan berdoa sentiasa bila saya tahu saya pregnant je, saya memang akan
nama tu datang sendiri. Ya, macam pendek kan kalau dengar, tapi nama tu memang akan datang sendiri. Anak saya semua saya yang bagi nama. Nur Adam Daniel, Nur Nur Anggun Ravera, Nur Anggrek Rinizmi, Nur Alif Al Rafael, Nur Ahmad Al Regan, and then Nur Aurora Riana, and then yang terakhir ni yang saya boleh lupa beranak, Nur Amar Al Rizki. Kita nak tahu juga, penonton-penonton semua nak tahu siapakah sebenarnya idola kepada Datin sendiri? Idola saya ada dua. Okay, idola yang pertama yang kalau bidang glamour ni, bidang orang semua kenal adalah Permaisuri Agong. No, kenapa Permaisuri Agong? Okay? Aminah, Maimunah dan sebagainya. Okey, kenapa Permaisuri Agong? Sebab kalau kita tengok dia adalah seorang ibu yang sangat cantik. Ya, yeah, betul. Okey, sangat cantik satu. Lepas tu seorang ibu yang orang kata ibu ni kita cerita ibu dulu belum sebagai leader. Leader, betul. Belum sebagai orang kata macam Iron Lady belumlah. Okey, sebagai ibu dia cantik, membawa kuatkan agama dia pun, yes, masya-Allah, dan dia sentiasa bercakap pasal agama, menasihati dan mendekati orang kata mendekati wanita-wanita yang susah berjaya ataupun dia sangat fleksibel. Kalau dalam hidup saya, idol saya of course ibu saya lah. Sebab ibu saya ni sangat kuat. Sebab bapak saya garang. Bapak saya garang, ibu saya macam mana nak cakap, ibu saya seorang yang sangat soft. Sangat orang kata sangat lembut lah, sangat macam okey tak apa, tak apa. Dia macam dia sabar apa bapak saya cakap. Sebab kita membesar kita tengok eh. Jadi bapak saya cakap pun dia sabar, sabar, sabar sampailah arwah bapak meninggal pun dia sentiasa sabar. Dia macam relax punya seorang wanita yang relax lah. Susah saya nak cari wanita yang macam tu sekarang. So ibu saya seorang yang sangat amazing lah. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung segmen satu. Dan lepas ni kita sebenarnya nak bual banyak lagi. Kita nak bual pasal apa tu? Produk Datin, dan kita ada banyak lagi lah lepas ni. Jadi tapi kita tak nak beritahu sekarang, kita nak jumpa selepas ini. Hai, anda masih lagi bersama saya Haris Anwar dan bersama Datin Rabeka Nur Al Islam. Dan tadi kita dah share banyak perkara tentang latar belakang Datin lah. Kita dah tahu sedikit sebanyak tentang Datin, dan kali ni pula kita nak tahu pula tentang produk apa yang Datin bawa pada hari ini. Boleh tak Datin ceritakan sikit mengenai perniagaan Datin dan produk apa yang Datin nak kongsikan pada kita hari ini? Okey Haris, sebenarnya Haris tak tahu hari ini saya hanya bawa dua produk terhebat. Dua produk? Kalau tak ada berapa banyak? Kalau tak kami ada tujuh. Tujuh. So dua produk ni di mana apa orang kata yang hot sale lah. Hot selling lah. Hot selling lah kan. Di mana produk ni dua-dua sangat alhamdulillah lah dah 9 tahun. 9 tahun. Yang contohnya macam 9 tahun, 9 anak. Oh, cik apa lagi? Tak tahu. Sekejap tak sengaja. Betul lah. 9 tahun, 9 itulah anak. Itulah aura Haris sebenarnya. Masya Allah. Aura nombor 9. Okey, sekejap Haris. Beka HQ di mana Body Love ni adalah 9 tahun yang paling lama. Macam serum kita baru 2 tahun. Oh, I see. Okay. Ramai orang tak tahu. Ini rahsia saya tahu Haris. Saya beritahu Haris. Okay. Saya sebenarnya sangat natural beauty. Wah, natural beauty. Saya bukan natural beauty diri saya tu, maksudnya saya tak suka bermakeup. Saya ni tak suka. Mana yang togel lah. Togel. Haris kau nampak saya kat luar, memang saya seorang yang memang tak suka bermakeup sebenarnya ni. Sebab nak datang jumpa Haris je ni. Datang jumpa Haris, jadi saya bermakeup lah hari ni kan. Dan apa lagi? Buat hidung, buat bibir, buat perut, buat ni saya tak. So itu yang mendatangkan saya jumpa bahan-bahan yang alhamdulillah yang natural, benda yang macam orang kata sayur-sayur, buah-buahan, organik lagi, organik, okay. Bahan-bahan organik yang mana orang kata untuk replacement untuk kita punya makanan. So jadi Body Love ni saya minum je saya rasa bertenaga, dan dalam masa yang sama saya rasa saya kenyang. So jadi saya punya tahap makan tu tak adalah macam terlalu banyak kan kita makan. Sebab saya percaya Haris tengok zaman sekarang kan, anak dara pun sebesar kerusi. Macam mana? Apalagi betul, kita yang beranak ramai ni. So jadi anak-anak dara kat luar sana tolong jaga diri. Itu betul-betul kena jaga diri. Betul. Kau tak menyesal di kemudian hari. Bukan kerana menyesal tak ada anak. Dia bukan nak body shaming apa, tapi kita bagi tahu benda yang betul sebenarnya. Bukan kerana menyesal tak ada orang nak. Tidak, tak ada anak tu second thing. Jodoh pertemuan kita tak diusik. Tetapi kesihatan, menyesal takut kesihatan. Umur 30 dah ada diabetik, umur 32 dah ada penyakit kecemasan macam-macam lah. Sakit jantung, sakit apa, sebab kita besar sangat. Itu kerana kesihatan, bukan kerana orang tak nak. Tak nak ni jodoh. Allah, kita doa kita sebesar mana pun kalau jodoh tu ada Allah bagi, kan. Okay, nombor dua, macam serum saya ni Haris, alhamdulillah
dia dalam dia ada benda yang orang kata macam wow, ada habatus sauda. Habatus sauda? Ha, ada habatus sauda. Haris oh, tahulah habatus sauda ni banyak sangat keistimewaan. Dalam Islam pun cakap habatus sauda ni sangat elok. So ada daun pegaga, ada sea cucumber, ada gamat. So kalau Haris pakai, insyaAllah muka Haris lagi glowing. Lagi tight, lagi ini semualah. Maknanya lelaki dan perempuan pun boleh pakai lah. Unisex, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam Datin cakap tadi kan, yang serum yang ni kan, boleh pakai untuk lelaki, saya akan pakai. Nanti jangan terkejut episod 4 nanti saya glowing lain macam sampai ke kepala saya glowing. Okey Haris, selain daripada produk-produk ni macam-macam produk lagi lah yang saya ada, dan salah satunya macam Haris sebut tadi ada Rebecca Frozen di mana saya mempunyai kilang di Seri Kembangan di mana kita proses ikan-ikan macam salmon, ikan salmon. Apa-apa saja bahan-bahan basah lah. Yang dibekukan lah. Yang dibekukan, frozen lah yang difrostkan. Dan kita supply untuk hotel-hotel lah. Kan bukan hotel-hotel yang bertaraf macam 10 star, 7 star tak lah. Yang hotel 3 star, 2 star, kita pergilah. Kita supply, Alhamdulillah. Dan masa yang sama saya juga ada hijab, tudung. Anggun anggrek, shawl hijab. Ini pakai tudung ni lah? Yes. Bawal ada, shawl ada, macam-macam. Apa hijab Syria ada, macam-macam lah. So siapa nak tengok boleh pergi ke Anggun anggrek, shawl hijab lah. Promote, boleh promote eh? Boleh, tak ada, tak ada. Dalam masa yang sama dia juga, produk-produk hebat by Beka HQ, di IG Beka HQ. You know what Aris, sebenarnya ramai orang tak tahu yang saya ni juga seorang takaful consultant. I see, takaful consultant. Takaful consultant kan, Islamic product lah. Takaful kan, di mana sesiapa sahaja manusia yang dibilang manusia ni kan, dalam Malaysia, bumi Malaysia ni yang tak ada insurans boleh cari. Boleh cari dia. Boleh cari saya. Saya pun saya rasa saya nak cari untuk anak saya semua. Boleh lah lepas ni. Boleh. Aris adalah seorang prospek saya. Saya dah nampak. Saya dah dapat dah prospek saya. Alhamdulillah Allah dengar dari saya. Okay, kita ada hidup talent. Lepas ni kita nak tengok apa hidden talent yang akan dibawa oleh Datin Rebecca Nur Arislam. Kalau kau nak tahu, kita tunggu lepas. Hai, anda masih lagi bersama saya Aris Anwar, ejen takaful anda. Bukan. Kita masih lagi dalam rancangan Superwoman Glam Show. Dan untuk segmen yang ketiga ni, inilah dia segmen yang dinanti-nantikan, yang mana kita nak tahu hidden talent Datin Rebecca Nur Arislam. Hidden talent saya sebenarnya yang awak tengah buat sekarang ni. Ya ke? So awak jangan terkejut kalau sehari dua saya cantas awak. Jangan. Ya, saya boleh tau. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Rebecca Nur Arislam di dalam rancangan Superwoman Glam Show. Itu yang saya takut. Jangan terkejut. Sebenarnya semalam sebelum saya nak datang ke ni set ni pun saya dah takut sebenarnya. Saya risau yang macam, yelah kita tahu Datin kan memang seorang host yang memang hebat. Dan saya ini pun host yang sendu-sendu lagi, masih lagi belajar. Saya tak, saya sebenarnya host tu dulu awak pernah, bukan, awak pernah dengar rancangan Seekers tak? Pernah. Bila saya host rancangan hantu ni, bukan rancangan macam awak yang sensor macam ni, saya macam hantu tau. Tapi still hantu boleh bercakap. Ya, hantu yang boleh bercakap. Hantu yang boleh bercakap. NTV7 yang main. Okey, dan untuk segmen yang ketiga ni, inilah dia kita nak tahu hidden talent Datin, yang mana kita nak Datin menyanyi untuk segmen ni. Menyanyi? Yes, nak kena nyanyi. Serius ah? Betul. Kita tak tahu lepas ni akan hujan ke, kemarau ke apa, kita layan je. Sekejap. Pastikan lampu-lampu ni semua kuat. Okey Haris, saya tahu Haris nak bully saya sebenarnya kan. Bawa apa tu? Adalah rahsia. Haris sebut like je. Macam ni. Haris sebut je nak tajuk apa. Okey, macam ni lah. Dia punya game senang je. Saya akan bacakan tajuk lagu dan Datin kena terus nyanyi. Alamak. Yes. Tolonglah backup sikit. Boleh. Saya tengoklah kalau lagu yang saya tahu tu saya backup lah. Kalau tak tahu saya tak backup. Haris kata nak jadi ni ejen insurans. Downline saya. Okey, kalau tak pun kita suruhkan boomen yang ni. Okey. Dah sedia eh? Boleh? InsyaAllah. Kita tutup telinga, tolong cameraman semua. Okey. Kita try untuk lagu yang pertama. Okey, kita start dengan Hey Ladies. Hi ladies, jangan mau dibilang lemah, kita juga bisa beri. Dua tegak lagi. Dua semua tegak lagi ni. Bila waktu, lagu ni saya kurang. Okey, tak boleh kita tukar. Kita tukar. Hati yang kau sakiti. Hati yang kau sakiti ni kena feel. Okey, alright. Ku menangis. Itu bukan Datin yang menangis. Orang kat luar sana yang menangis. Aku menangis. Itu menangis betul tu.
membayangkan betapa kejaran dirimu atas diriku. Kau doakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Power. Eh, belum habis lagi. Belum habis lagi. Ada banyak lagi, okey. Okey. Next one, atas nama cinta. Tahu masalah ini. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi. Sampai nanti, bila aku mati, cinta ini hanya untuk engkau. Eh, ada tau, ada bunyi. Dia sepatutnya lain. Bila aku mati, apa tadi? Cinta, sampai nanti bila aku mati. Ada isu ke? Bukan. Okay, next one. Pudar. Pudar, okay. Ku rasakan pudar dalam hatiku. Tak ada pun kat sini. Rasa cinta yang ada untuk dirimu. Aku lelah. Betul kan? Betul lah. Semua yang ada ingin ku lepas semua. Okey, ni lagu favorite saya. Ayat, ada dua je tinggal. Ayat-ayat cinta. Kan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta nan bercerita cinta kepadamu. Ni saya tak tahu air hujan ke air aircon ni. Saya rasa macam air aircon yang jatuh ni. Bagi tepukkan untuk saya sendiri. Bukan tu. Ni datang bukan orang Islam. Aris, itulah kelemahan saya. Saya ni belajar bertahun-tahun menyanyi. Tak pandai juga menyanyi. Samalah saya. Betul. Saya siap pasang karaoke set kat rumah. Tak boleh nyanyi, naik buruk dah karaoke set tu. Kita ni mungkin pandai dalam berkata-kata, tapi bila masuk tak, nyanyian... Itu, okay, sebenarnya benda ni sebenarnya bagus. Betul. Dia kita baru tahu kesedaran diri. Yes, betul. Nobody is perfect. Dalam dunia ni, Aris, tak ada orang perfect. Betul. Orang ni cantik, tinggi, bodi dah cantik, apa semua. Tapi suara lah. Akulah tu. Lepas tu suara kemambang. Macam tu lah kan. Tak boleh menyanyi maknanya. Betul. Tapi kalau kau suruh bercakap, dia memang Aris. Tapi apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Datin. Datin punya suara tu, orang kata kalau ikutkan cukup merdu. Kalau dekat America's Got Talent tu, dapat golden buzzer. Memang keluar dia punya ni semua. Jahatlah. Gurau je. Nak jatuh lagi. At least sekurang-kurangnya, you guys kena tahu saya buat homework. Betul. Ini orang-orang yang berjaya buat homework. Tengok sebenarnya, hidden talent ni, kita bukan nak tengok Datin punya suara. Kita nak tengok Datin punya confidence sebenarnya. Dan kita nampak memang Datin cukup confidence dalam menyanyikan lagu-lagu yang kita bagi. Jadi, itulah Datin. Okey, kita pun sebenarnya jujur Datin, kita tak nak panjang lebar sebab kita ni pun rasanya show kita ni dah hampir 2 jam dah ni. Okey, jadi Datin, any last word from Datin? Mungkin Datin ada kata-kata semangat ataupun tips untuk penonton kita pada hari ini. Tak kisahlah, apa-apa tips pun boleh kepada saya, kepada semua yang di luar sana. Silakan. Okey, kata-kata semangat, tips-tips yang positif yang saya ingin sampaikan untuk Aris, untuk teman-teman, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, kru-kru yang berada di sini, siapa saja yang you all pun mendengar. Ingat, okey, life is too short. Kehidupan hanya sementara. Dalam hidup, kita ni nobody is perfect. Dalam masa yang sama, tak semua orang akan senang lenang. Faham maksudnya? Tak senang lenang dengan kejayaan kita. Tak senang lenang dengan kita punya susah. Maknanya kita baik, orang cakap. Kita buruk, orang cakap. Jadi, you be yourself. Dalam masa yang sama, you kena berdoa sentiasa. Be positive. Dekatkan diri dengan orang-orang yang positif. Jauhkan diri dengan orang-orang yang negatif. Kerana itulah aura you. Kerana itulah siapa you adalah kawan-kawan you. Saya percaya siapa you adalah kawan-kawan you. Jadi kalau you rasa orang ni negatif, you lari, you pergi dekat orang yang positif ataupun pergi dekat kawan-kawan. Dekat family. Jadi ingat, dalam dunia ni hidup kita sentiasa akan melalui cobaan, dugaan. Mesti ada. Jadi ada. Penuh, orang kata penuhkan dada you dengan diri you yang kuat, mental dan juga fizikal. Ingat, positive always. Okey, memaafkan selalu. Okey, jangan tidur dalam keadaan tidak memaafkan. Okey, kerana kita tak tahu dunia sementara, bila Allah tarik nyawa kita, kita tak tahu. Bila kita kahwin pun
kita tak tahu bila kita beranak pun. Maksudnya ini semua Allah bagi kita. So jadi trust in Allah, doa yang baik-baik, cakap yang baik-baik, jangan pernah buat orang apa sahaja orang nak cakap pun biarkan. Itulah saya. InsyaAllah kita, orang kata, walau macam mana pun kerja kuat. Okey, jangan lupa kalau tak ada pekerjaan, carilah saya. Kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Datin Rabika Nur Al-Islam sebab sudi bersama kami dalam set Superwoman Glam Show ni. Dan saya mendoakan yang terbaik untuk Datin. Haris, cop-cop sebelum tu. Haris, kita ni macam ada chemistry. Betul. Boleh kita, request. Boleh next request. Kita buat kita buat lagi banyak episod lepas ni untuk kita berdua je sebenarnya. Okey, jadi kita thank pun kita nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Datin Rabika Al-Nur Islam. Rabika Nur Al-Islam. Dan semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang dalam Superwoman Glam Show. Dan apa lagi? Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.